Shalom Elhem Beshem Hamasya, suara sabur koti roci dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, selamat tahun baru Imlek 2024 Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya ingin memberikan satu pesan rohani kepada kita semua dimanapun Anda berada, dalam Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kiranya pesan dalam tahun baru Imlek 2024 ini menjadi suatu semangat dan menjadi suatu motivasi buat kita semua. Kami segenap gembala majelis jemaat dan semua jemaat mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2024. Gongsi percaya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.